Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat ini R3GL ini ya. Ini R3GL ada masalah di power window-nya. Power window-nya ini tidak bisa yang depan sebelah kiri. Ini tidak bisa. Dari pintunya sini juga tidak bisa. Kita akan cek kerusakannya. Bisa jadi dari dinamonya, brostelnya habis atau switchnya, saklarnya ini kotor ya. Kita akan bongkar nanti. Setelah kita cek untuk turun dan naik, ini ada arusnya, berarti ini ada masalah di dinamo power window-nya. Kita akan bongkar dinamo power window-nya. Ya, jadi gini ya, tadi saya langsungkan ke Aki, ini bisa muter. Nah, saya mencurigai ada masalah di bagian ini ya. Nah, ini bagian dalam ini seperti plat ini. Ini nanti kita solder, kita satukan. Takutnya ada sambungan yang kurang nempel ya, kurang bagus. Nanti kita solder bagian sini. Nanti kita akan coba lagi. Setelah kita solder tadi, kita akan coba apakah fungsi dengan baik. Oke, ini turun ya, turun, naik ya, fungsi dengan normal. Sekarang kita coba dari bagian supir. Ini turun, ini naik. Setelah beres dan pasti berhasil normal, kita akan pasang lagi dan kita akan coba lagi. I dare you to fix me.
I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe, I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light, ya, I can see. Tutorial perbaikan di power window-nya Suzuki R3 ya, yang depan sebelah kiri sudah normal naik turun dari sentral juga sudah bisa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, sampaikan jadi kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed?